Kepala Staf Angkatan Darat dan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana hadir di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Bandung, Jawa Barat untuk mengikuti upacara Prastia Perwira TNI AD tahun 2020. Ah, terima kasih, baby. Kedatangannya disambut oleh putra-putri anggota Secapa AD yang memiliki prestasi yang membanggakan. Ketum Persit Kartika Chandra Kirana pun memberikan tanda cinta atas prestasi mereka yang menginspirasi generasi muda. Pelaksanaan upacara Prastia Perwira Diktuk Pasus TNI AD berlangsung di lapangan Wiradika dengan Inspektur Upacara Jenderal TNI Andika Perkasa dan bertindak sebagai Komandan Upacara Kolonel Infanteri Aminton Manurung. Inspektur Upacara. Upacara pelantikan perwira ini juga dihadiri jajaran petinggi Angkatan Darat, yakni para pejabat Badan Pelaksana Pusat, pejabat Kotama, para asisten Kepala Staf Angkatan Darat, serta para anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Sebanyak 583 perwira dilantik dan diambil sumpah perwira oleh Kepala Staf Angkatan Darat untuk mengabdi, menjalankan tugas dan tanggung jawab prajurit TNI Angkatan Darat. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah perwira menurut golongan agama masing-masing? Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya. Terhadap bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wujudkan TNI AD yang modern, profesional, dan dicintai rakyat, negara, dan bangsa menanti Dharma Baktimu. Selamat bertugas para perwira.